Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pembaca setiap Poskota dan pemirsa Poskota TV? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski pandemi masih terjadi. Kembali bersama saya Guru Nara Persada dalam Headline News Harian Poskota edisi Minggu 14 Februari 2021. Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan di edisi Poskota kali ini, diantaranya berita kriminal. Seorang pencuri yang aksinya kepergok penghuni nekat melompat dari lantai 4 rumah susun Pondok Bambu, Jakarta Timur. Akibat terjatuh, pelaku mengalami patah kaki. Beruntung, warga yang mengetahui kejahatan pelaku tidak terbawa emosi dan langsung menyerahkannya ke polisi. Masih dari berita kriminal, seorang ibu yang tengah memboncengi anaknya menjadi korban penjambretan di Tangerang, Banten. Dalam aksinya, pelaku memepet motor korban dan langsung merampas kalung emas seberat 15 gram dari leher korban. Menyadari menjadi korban kejahatan, sang ibu pun berteriak. Warga yang mengejar berhasil menangkap pelaku. Berita utama lainnya yang menjadi sajian Poskota di edisi kali ini yaitu preview pertandingan Liga Spanyol pekan ke-23 yang mempertemukan Real Madrid melawan Valencia. Laga ini menjadi kesempatan Real Madrid untuk mendulang poin penuh demi mengejar ketertinggalan dari pemuncak klasemen Atletico Madrid. Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di edisi Poskota kali ini. Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas Poskota di akhir pekan. Seperti UMKM, komunitas kuliner, plesir, dan style. Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.go.id. Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persada, mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.